Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak buat khabu apa? Khabu cambuk. Khabu tauge lah. Orang tengah ni panggil cambuk. Okey. Masakan yang simple. Masakan yang lekeh lah. Orang tengah ni panggil lekeh lah. Apa ni? Khabu cambuh ni adalah makanan masakan yang lekeh. Lekeh tu maknanya simple. Simple, very very simple. Okey. Tapi very very sedap lah. Okey. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Ni bahan-bahan dia. Bahan dia sikit je. Sikit dan murah. Bahan dia apa yang kita perlukan, cambuk toge cambuk. Kita perlukan sebiji bawang bombay, limau ni tak sampai sebiji, tomato sebiji, belacan sikit, belacan yang dibakar. Lepas tu lada jarum. Lada kecil lah. Lada jarum ni lada kecil. Okay. Lepas tu udang kering. Udang kering tu kita tumbuk. Tumbuk-tumbuk ni dah. Tumbuk dah. Lepas tu kerang. Kerang. Ni kerang. Kerang ni. Oh ni aku apik ni. Gini. Kerang ni sebaik-baiknya guna kerang yang ni lah. Kerang yang fresh. Kerang. Oh lah. Kerang hok beli pasal tu lah. Kerang hok tak kopik lagi. Kerang pasal raya kopik dia tu tak sedar isi dia. Oh ni kerang yang fresh lah. Nak yang rebuh. Nak rebuh. Lepas tu nak yang kopik-kopikkan ni lah. Okay. Sebelum tu kita rebuh air tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebuh air. Kita nak celur cambuk sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rebuh air kita bagi legok. Lepas tu kita apa? Kita tutup. Kita tutup air tu kita bubuh cambuk kita. Sebelum tu nak ayah nak potong ni lah. Ayah nak potong bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Nak potong dadu separuh, nak potong biasa gini separuh. Lepas tu tomato kita. Tomato ni kita buang biji dalam. Kita ambil kulit saja. Tu kita potong gini juga. Tu lada kita. Lada kita pun kita potong juga. Bijak yang paling senang. Paling lekeh. Masukkan paling lekeh. Potong lada ni. Lada ni suka hati lah nak buat banyak mana. Kalau tak suka pedas, buat sikit. Kalau suka pedas, buat banyak. Gitu. Lepas tu limau dia. Lepas
Limau ni kita agak-agak lah. Jangan banyak sangat. Ha. Okay, limau kita pusing dulu. Lepas tu kita ni hoyok kerang kereta kita ni. Kita kopikkan kerang kita. Kerang ni nak cerita tu. Masa kak, masa ni ya muda dulu dah. Masa anak cicik tu murah boh. Singgit 20 sen sekilo tu. Besar bapak. Leni halus siap. 15 hias sekilo. Masa nak ayah muda tu tak ada kerang soal ni. Bapak-bapak. Sekarang air kita legok eh. Legok tu air kita tu. Ha. Sekarang ni nak ubah cambuh ni. Nak buat togel. Bismillah. Eh, kita tutup api dulu. Air legok, kita tutup api. Kita tutup api, kita buat togel kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat togel kita. Air legok, tutup api, buat togel. Buat togel kita kacau kan sehari ni. Kalau nak nak kita ingat buat nak ambil. Okey. Sekarang kita angkat balik. Okey dia. Okey. Sekarang ni apa cambuk kita ni togel kita kita celur sekejap tu sekejap je seminit je seminit kita celur dalam air panas seminit tok-tok ni lama sangat tak sedap Lepas tu kita masukkan kerang kerang kita yang dikopek tadi tu bismillah kita masukkan apa ni udang kering yang ditumbuk belacang belacang bakor sikit eh belacang bakor kita buat gitu lah sikit belacang yang sudah dibakor lepas tu kita bubuhkan tomato tomato iri bawang dan lada kecil. Dia pun garang sikit eh. Garang sikit. Agak-agak lah garang tu. Gula-gula. Sesudu gula. Sesudu lebih sikit lah. Ya. Ya, aku tak ada suka atas tu. Bahan. Agak-agak gitu lah. Lepas tu, krisik. Krisik. Dalam dua sudu eh. Dua sudu. Krisik dua sudu. Kita garukkan. Kita peruh limau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita garukkan.
kau kan siapa dia rata lah. Terau sampai dia rata dan kita rasa lah macam mana kita. Okey, sekarang ni sabu kita ni ha, sabu cambuk, sabu toge capur kerang ni. Bolehlah buat ni, senang je ni. Senang, apa benda ni? Cepat murah, cepat sedap. Tiga dia. Murah, cepat, sedap. Okey, buat. Sebenarnya apalah, cambuh boleh buat banyak bahasa. Gini. Okey, setakat ni lah dulu video ni ayah. Ni ayah nak minta ambil sempatan ni nak minta maaf dah. Kalau ada kekurangan sana sini. Kalau ni ayah tu apa? Tersaluh, terkasar bahasa apa gitu gini, Nek Yah minta maaf sebesar-besarnya ha. Tersilap kata, terkasar bahasa kata orang, minta maaf sebesar-besarnya lah. Lepas tu Nek Yah nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sokong Nek Yah dari dulu sampai sekarang tengok video Nek Yah. Nek nak ucapkan jutaan terima kasih. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Amin. Okey. Cubalah ni. Kabu kerang Nek Yah ni ha. Kabu kerang capu toge. Nak kata kabu kerang kabu toge lah. Kabu toge capu kerang. Okey. Okey, setakat ni kita jumpa di lain video. Bismillah, ya Allah, wa akbar. Bye bye.